Hai guys, malam ini aku mau nyari jajanan keluar sama saudara aku. Ikutin terus ya. Jadi tuh ini pas malam, tiap malam tuh selalu buka. Ini kalau malam minggu tuh rame banget dan macet karena banyak banget jajanan sama baju-baju. Nah itu tuh kita sebenarnya nggak tahu mau beli apa. Kita nggak tahu ini, kita emang random banget anaknya. Nah ini tuh gue lagi nungguin sepupu gue beli kerang hijau gitu guys, yang pakai kuah tau gak sih, yang digerobakan. Dia tuh dia lagi beli kayak gitu buat adiknya. Nah ini kita ngelanjutin perjalanan lagi, kita juga nggak tahu ini mau beli apa sebenarnya, nggak jelas banget. Terus kita muter-muter sampai berkali-kali. Nah ini dia ngidi lagi buat muter lagi ke pasarnya sampai dapet jajanannya. Gue juga nggak tahu sebenarnya tujuan anak ini tuh mau ngapain, mau beli apa. Kita tuh juga sebenarnya bingung. Nah akhirnya gue ngide buat beli milky sama cilok. Nah tapi tukang milky itu gak terlalu jauh sih dari pasar, tapi tuh yang jauh tuh tukang cilok. Kita harus balik lagi ke deket rumah gue, jauh lagi. Nah ini kita udah di tukang milkynya, gak lumayan jauh sih dari pasarnya, cuman ke arah depan dikit udah nyampe. Cuman ini ntar kita ke tukang cilok jauh lagi. Setelah gue menempuh perjalanan dan keliling-keliling pasar, akhirnya gue ke tukang cilok. Dan alhamdulillah tukang ciloknya buka. Bayangin kalau udah jauh-jauh ternyata tukang ciloknya gak buka gimana. Tapi tuh ini ciloknya tuh enak banget, kayak rasanya tuh pas semuanya. Nah ini kita udah nyampe rumah, gue lagi milih-milih makanan, buka-bukain makanan. Nah emang gitu aja anaknya, random setiap hari jajan terus ke pasar malam gak tahu ngapain. Terus udah gitu aja tiap harinya, makan, tidur, bangun lagi, makan lagi. Ya udah gitu aja ya guys, semoga lu pada kagak bosen ngeliatin video gue. Dadah.